kembali lagi di channel Garuda Football. Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan info dari channel Garuda Football. Mengalahkan para raksasa Asia seperti sebuah kemustahilan bagi timnas Indonesia. Namun, di beberapa laga, timnas Indonesia berhasil melawan kemustahilan tersebut. Berikut ini momen-momen ketika timnas Indonesia berhasil mengalahkan para raksasa Asia. And it's Amarudin Bagus on target for Indonesia, their first attack. Leads it for Bagas, still Bagas, Bagas! Ibrahim, tentu saja dicuri Yusuf Ali, masih Yusuf Ali, Witan Sulaiman, dan gol! Witan mencetak gol, berubah kedudukan 1-0. Dia berhasil melakukan tendangan yang sangat baik dan kemudian menghujam ke gawang Uni Emirat. Yang mampu memposkan satu. Yanto masih ada.
looks on. Nice clearance from Pitoy. Onside! It looked to be off, it could be the opening tires! Indonesia lead! Budi Sudarsono has broken through 14 minutes in! What a reaction from the loyal fans here at the Gelora Bung Karno Stadium in Jakarta. There was certainly a hit of offside in this one. Kept in play by the motor, Elie Aboy. Taka Sudarsono just needs a touch. There is that touch. They line up the shot. Kemudian juga cermat melihat timing yang tepat. Iya, saya kira ini juga tidak lepas dari insting Evan Dimas yang melihat pergerakan Ilhamuddin ya, yang masuk ke dalam dan luput dari pengawalan Abdullah Al-Mubi yang... Mas pendek saja kepada Paulo Octavianus. Oh, baik sekali dipas tadi bola oleh Maldini, mari kita saksikan. Sebuah umpan pendek saja di dalam kotak penalti. Cutback kita saksikan. Oh, shooting! Goal! Evan Dimas membawa Indonesia kali ini kembali unggul atas Uni Emirat Arab 2-1 lewat sebuah permainan atau setting permainan yang sangat apik yang diakhiri oleh pas ke tekanan, dan kita lihat bagaimana taktisnya Paulo Octavianus tanggang untuk menjauhkan bola dari daerah pertahanan Indonesia. Namun bola masih dikuasai para pemain Emirat Arab. Lagi-lagi Dimas Dajat. Upaya kedua kita saksikan, Dimas Dajat terus meluncur. Tokotan milik Dimas. Kita lanjutkan closing. Shooting. Oh, datang lagi. Kita lanjutkan. Indonesia 3 gol. 3 gol dari pemain yang baru masuk. Sakyan David Maulana. Indonesia kali ini unggul 3. Emirat Arab 1. Luar biasa, kita lihat bagaimana reaksi yang sangat positif, pergantian pemain membuahkan hasil, counter attack yang juga sangat agresif, sebuah permainan yang luar biasa. Dan juga Samu Yama, sudah konsisten, sangat kokoh, dan kita lihat bagaimana yang diberikan kepada Yabes, kita saksikan Yabes, oh terlepas dia, masih kotak nanti, closing, kita saksikan, sebuah blessing ya dari Dimas Derajat memanfaatkan umpan tarik dari Yabes Roni, sangat mengalungkan kecepatan tambah timing yang sangat akurat. Kita lihat sebuah kombinasi yang luar biasa, skor yang juga sangat signifikan Firman, 4-1 ya, betul. Muhammad Fathur Rahman, masih Fathur Rahman, Argianto ke depan, dia ada Ilhamuddin Armalin. Ilhamuddin masuk ke kotak penalti, masih Ilhamuddin Armalin ke kotak penalti, berbahaya. Evan Dimas, oh berhasil diselamatkan oleh Maldini Pali, masih Maldini berputar-putar, dia berhasil melewati Pak Bingyu, masih Maldini Pali, masih Maldini, ke tengah dia, Evan Dimas! Sebuah kombinasi segitiga yang sangat bagus. Evan Dimas diberikan kepada Maldini Pali. Ini Maldini Garmono. Melewati satu dari Indonesia sehingga menjadi juara AFF Under 19. Raffi Mudrianto. Masih Ilhamuddin berhasil melewati Pak Miyu. Ilhamuddin, ada Muklis. Evan Dimas! Gol!
kompetisi resmi, Evan Dimas juga menjadi pahlawan Indonesia ketika mencetak 3 gol ke gawang Thailand di ajang AFF usia 19 tahun.